اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 2 bagi yang keempat daripada bawah. Ni kereta sekat laluan Honda putih PKY 3429. Kitab Penawar Bagi Hati muka surat 2 bagi yang keempat daripada bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Dan hamba, yakni saya, pengarang kitab Syekh Abu Zuqadi Al-Mandili, dan hamba dan saya, nama akan dia akan sebuah kitab yang kecil. Nama akan dia akan kitab yang kecil ni dengan Penawar Bagi Hati. Dengan Penawar Bagi Hati, pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia, dengan barang yang wajib bersih daripadanya itu akan segala hatinya, dan dihiasi dengan dia, dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya, daripada barang yang wajib dibersih itu, dan dihiasi dengan dia, dengan barang yang wajib dibersih itu, akan segala hatinya. Dan dihiasi dengan dia, dengan barang tadi itu, akan segala hati. Pada menerangkan barang yang ni sifat yang wajib dibersihkan daripadanya, daripada barang mana, sifat-sifat yang mazmumah, dan dihiasi dengan dia, dengan barang tu, akan segala hati. Mana ibarat dia tu? Kita baca semula. Dan hamba nama akan dia akan kitab yang kecil dengan Penawar Bagi Hati. Jadi terdahulunya pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mengatakan bahawa kitab yang kecil, kitab Penawar Bagi Hati ini adalah permulaan pada ilmu tasawuf. Kitab permulaan ilmu tasawuf. Jadi maknanya kalau orang nak mengaji, nak cukup tiga ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, macam mana tasawuf belajar ke belum belajar, ilmu yang permulaannya adalah kitab Penawar Bagi Hati. Ini kena faham molek ni. Ini kena faham molek. Sebab kalau kita mengaji ilmu tauhid, walaupun ilmu tauhid tu agak tinggi, bukan kitab kecil-kecil, tapi di dalam tu lengkap fardu ain, tetapi banyak fardu kifayah. Kalau kita ambil kitab fiqh, kitab fiqh besar mana sekalipun, tetap kitab itu akan dimulakan dengan taharah dan sembahyang. Adapun kitab tasawuf ni,
Bila kita pilih kitab yang lebih besar, terutama sekali kalau kitab syariat lagi, di dalam tu adalah fardu ain. Terkadang kita pergi pilih tasawuf yang bukan syariat, dia panggil tasawuf haqiqah. Kalau pergi jembuh tu, tak ada fardu ain dalam. Kalau tasawuf yang tinggi tapi masih lagi dia panggil tasawuf syariat, macam kitab Sir Salikin ke contohnya, kitab Minhajul Abidin ke contohnya, itu lebih tinggi. Tapi di dalam tu masih lagi cukup fardu ain, tetapi banyak hak bukan fardu ain lah. Fardu kifayah contohnya. Kalau kita belajar hanya setakat sekali seminggu, kita ambil kitab hak besar seumpama tu, tak pandai pilih lah orang panggil, sebab kita nak wis selesai fardu ain dulu. Yang kita ambil besar-besar, ya di dalam tu cukup fardu ain. Tetapi kita belajar ni habis selesai tu dulu. Biar selesai fardu ain dulu. Kalau kita ambil besar-besar, kalau macam duk pondok tak apa. Kalau pondok ni baca kitab tasawuf Minhajul Abidin ataupun tasawuf Sairus Salikin tiap-tiap hari. Terkadang Sairus Salikin tu dia ada dua buah. Satu buah, satu kulit yang pertama, juzuk yang pertama, juzuk yang kedua. Kulit yang kedua, mengapa? Kita panggil dua kulit. Dua kulit ni maknanya dua T. Jangan faham dua kulit, dua lapis kulit, bukan. Jadi dua kulit maknanya dua buah, dua butir. Lepas tu, hak yang pertamanya, kulit yang pertama, kau panggil? Jili. Panggil jili. Dua jili panggil. Jadi jili yang pertama, di dalam tu ada dua juzuk. Juzuk pertama dan juzuk kedua. Jili yang kedua, juzuk ketiga, juzuk keempat. Kadang-kadang pondok ni, kulit yang pertama ada satu kelas, kulit yang kedua kelas lain pula. Di hari yang sama. Boleh baca Sairus Salikin. Jadi kira-kira dua kali sehari lah. Tapi kalau kita hanya belajar setakat sekali seminggu, kita kena ambil fokus hak permulaan terlebih dahulu. Ni kitab penawar bagi hati. Jadi Minhajul Abidin ke Sairus Salikin ke, dia panggil tasawuf syariah, tapi dia banyak dah dalam tu. Sairus Salikin contohnya banyak adab-adab yang disunatkan kepada kita di dalam tu. Comel sangat kitab tu. Memang duk pondok orang mengaji kitab tu. Tapi tadilah, tiap-tiap hari satu, dua butir tu, kulit yang pertama ustaz lain baca, kulit yang kedua tu ustaz lain pula baca, kelas lain-lain. Kita boleh ambil dua kelas dari situ, satu kitab. Kalau kita balik mengajar kampung seminggu sekali, kalau kita ambil lah kitab Hidayatus Salikin, biasa dengar kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin ni kalau ditulis jadual di masjid contohnya, dia ada jadual, dia ada tulis bagi belakang tu jadual pengajian tu, nama kitab, nama ustaz yang mengajar, kemudian nama mata pelajaran, gitu. Mata pelajaran tau. Hidayatus Salikin dia letaknya mata pelajaran tasawuf Hidayatus Salikin. Tapi sebenar-benarnya dia tasawuf dan Hidayatus Salikin, kalau hak tebal tu tak silap dalam 280 muka surat ke apa itu, dia ingat tak? Maknanya separuh, siapa separuh tu barulah start fardu ain tasawuf sebagaimana dalam kitab penawar bagi hati. Memanglah nama mata pelajaran tu tasawuf, tapi di awalnya panjang cerita bab ilmu. Habis cerita bab ilmu, dia masuk pula bab yang pertama, akidah. Kitab tasawuf ni dikenali dengan nama kitab tasawuf. Masuk bab yang pertama, bab akidah.
Bab yang kedua, masuklah kepada persoalan ketaatan zahir. Pekok. Dia cerita bab taharah, cerita bab sembahyang, cerita bab jemaah, berjemaah. Syarat berjemaah ada di dalam tu. Didatangkan cerita bab puasa, ada di dalam tu. Kemudian barulah berpindah kepada bab yang ketiga. Cerita berkaitan dengan anggota zahir ni. Mata, telinga, lidah, tujuh anggota. Macam mana susunan dia? Bab yang pertama akidah, bab yang kedua bab fiqh, bab yang ketiga cerita bab pelihara tujuh anggota, bab yang keempat cerita sepuluh sifat mazmumah, bab yang kelima cerita sepuluh sifat mahmudah, bab yang keenam cerita bab zikir. Cerita bab zikir tu bab yang keenam. Pegangan comedah, fiqh semayabang comedah, tasawuf fardhu ain comedah, baru cerita bab yang keenam cerita bab zikir. Kita le ni tak ada mengaji apa-apa di gomo zikir lalu dah. Ajak orang pula dah. Marilah kita ambil zikir, kita ambil tarekat. Saya ni tanya bab akidah mengigal, tanya bab fiqh. Oh, gitu hukum. Saya tak dengar pun, nak dengar mana pun tanya belajar pun. Itu bab yang keenam. Tapi dalam kitab Idatul Salikin tu bab yang ketiga, bab yang keempat, bab yang kelima tu lah. Kitab Penawar Berhati sama. Tapi nak sapa ke bab yang ketiga tu separuh kitab. Separuh kitab. Saya pernah mengajar kitab Idatul Salikin tu tak silap 4 tahun. 4 tahun mengajar. Barulah masuk bab yang ketiga. Bukan gitu, 4 tahun, 5 tahun. Baru masuk bab yang ketiga. Kalau dalam kitab Penawar Berhati ni, kitab yang pertama cerita bab tujuh anggota. Cerita mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, kaki, tangan. Dalam kitab ni 4 tahun, 5 tahun baru saya sampai situ. Memang nama kitab tu Mata Pelajar Tasawuf. Tapi bila tasawuf ni 4 tahun, 5 tahun baru masuk di tajuk tasawuf. Jadi maknanya nak tasawuf buat bila? Tak apalah, hatilah 4-5 tahun. Belajar tasawuf ni fardu ain. Saat sekarang kita kena belajar. Bila kita balik. Bukan hati. Dah kita tu dah sabar lagi. Itu kata kena ambil ni. Tak pernah berhati ni. Permulaan. Tapi kalau kita tahu ada dah, fiqh ada dah, tasawuf fardhu ain pernah kata dia dah, kita ambil Idatul Salikin. Sebab apa? Kita boleh ulang tauhid. Tauhid kelas lain ada. Kita ulang boleh Idatul Salikin. Lepas tu kita boleh masuk fiqh. Fiqh malah lain ada dah. Kita boleh ulang pula fiqh dan Idatul Salikin. Ada gitu. Ni nak pilih kitab. Kita kena pandai. Terutama sekali orang yang nak mengajar. Lepas tu kita orang belajar ni Tak boleh kira pada orang mengajar. Kita kena kira diri kita sendiri. Awak mengaji kitab mana tasawuf? Minhajul Abidin. Minhajul Abidin tu pertengahan tau. Lepas tu kita pernah orang kata awak belajar kedok. Dah orang yang ambil Minhajul Abidin orang mengajar. Apa orang nak salah ke dirinya? Dia yang mengajar, awak yang mengaji. Kena cari hak awak lah. Kena cari hak awak. Mungkin orang yang mengajar tu dia habis dah pernah berhati sekali. Habis dah pernah berhati, Minhajul Abidin yang pula dia kata. Tu hak dia. Lepas tu hak kita nak mengaji ni, kena kira hak kita. Kira hak masing-masing. Ini susah kadang-kadang. Sebab kelas ni kelas umum. Orang silih berganti. Ada orang lama, ada orang baru. Lepas tu kita gigi tengok Minhajul Abidin. Allah. Saya nak cari hak permulaan. Ini permulaan Penawar Bagi Hati. Yang kita nak menyalahkan siapa, kita kena kira diri kita sendiri. Kewajipan hak kita sendiri. Tapi kalau nak kata kau sama ada Minhajul Abidin ke Sairus Salikin ke Hidayatus Salikin ke, dia panggil Tasawuf Syariat. Pergi pun pada kita Hikam, kita Adrun Nabi, kita Tanwil Qulub contohnya,
Kitab Al-Manhalus Safi contohnya. Itu dinama, dia pun nama mata pelajaran tasawuf juga. Tapi itu bukan tasawuf fardu ain. Itu bukan tasawuf syariat. Itu tasawuf haqiqah. Nak mengaji waktu solid sungguh-sungguh, fardu ain pek tauhid, fardu ain pek qaf, fardu ain tasawuf. Solid-solid sungguh. Kau boleh mengaji waktu. Sebab tu bukan fardu ain. Kalau kita mengaji kita hikam adur nafi dengan kita meninggalkan hak fardu ain, kita mengekali dalam keadaan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa derhakanya? Awak mengaji dak tauhid fardu ain? Tidak derhaka. Awak mengaji dak fiqh fardu ain? Tidak derhaka. Itu dipanggil belajar ilmu fardu ain. Takkan dak faham lagi nama fardu ain? Tak belajar ilmu fardu ain derhaka. Belajar tak tasawuf fardu ain penambah ganti? Tak, derhaka. Saya mengaji kitab hikam, awak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sebab awak meninggalkan kewajipan fardu ain. Kita cukup dah. Ni atas masing-masing ni cukup dah. Ada orang yang benar-benar berkelayakan, kita pastikan dia betul-betul berguru daripada kulit hadapan sampai kulit belakang, kita fardu ain pun settle dah. Boleh kita tumpang mengaji? Tapi kita orang nak mengaji ni kena cukup ilmu fardu ain terlebih dahulu, yang mengajar lagilah masuk fardu ain dia. Sebab dia bukan masuk fardu ain saja, dia masuk pula ilmu hakikah boleh dia mengajar. Kita ni kemas fardu ain, masuk fardu ain, ilmu hakikah kita dah reti. Ha, kita nak mengaji. Orang yang mengajar tu tauhid, pekat, tasawuf mesti masuk, mesti kemas, kemudian dia pula masuk alim dalam ilmu hakikah, barulah dia layak mengajar. Dan bila dia masuk ilmu tauhid, pekat, tasawuf, kita tahu siapa guru dia, dia belajar di mana. Dan terkadang dia sendiri juga yang mengajar tauhid fardhu ain, dia sendiri juga yang mengajar fiqh fardhu ain, dia sendiri juga yang mengajar tasawuf fardhu ain. Macam contohnya almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakaf baru. Kalau saya mengaji di Kelantan, kita hikam tauhid pun dia mengajar, fardhu ain, fiqh pun dia mengajar, tasawuf fardhu ain pun dia mengajar. Tunggu saya kemudian anak murid pada Tuan Haji Abdul Rahman Wakaf barunya, arwah Pak Suami Gunung, arwah Pak Suami Gunung baca kita hikam pun tauhid fardhu ain dia mengajar, fiqh fardhu ain dia mengajar, tasawuf fardhu ain dia mengajar. Ini baru boleh mengajar kita hakikat. Sebab apa? Dia ajar lengkap fardu ain, barulah dia ajar hak tasawuf hakikah. Saya mengajar tasawuf hakikah, lepas tu hak fardu ain awak cari diri, tak boleh lepas gitu. Sebab orang bila kenang ke kita, tak cari orang lain dah. Orang lain tu dia jebih pula jadinya. Oh, mengajar syariat, kita mengajar hakikat lah ni. Dia jebih pula kalau mengajar syariat. Lepas tu siapa yang patut mengajar syariat? Guru dia tu sepatutnya memastikan ajar ilmu fardhu ain terlebih dahulu. Walaupun nama tasawuf itu bukan tasawuf fardhu ain, itu tasawuf hakikah dia panggil, tasawuf mukasyafah. Tapi kalau tauhid tinggi mana sekalipun, dalam tu cukup fardhu ain. Pekoh tinggi mana macam sekalipun, dalam tu cukup fardu ain. Ha, kalau tasawuf pergi kita hikam, di dalam tu bukan fardu ain. Sampai peringkat ada orang yang mengajar kita hikam, apabila murid dia tanya, apa hukum mengaji kita hikam ustaz? Fardu ain dia jawab. Fardu ain dia jawab. Maknanya kedudukan ilmu tu fardu ain ataupun tidak pun dok tahu. Bayangkan. Ha, kita cukup hak fardhu ain, kita boleh ngaji kita hikam, kita durun nafi kita boleh ngaji, tapi pastikan guru yang mengajar tu dia belajar daripada kulit ke kulit, bukan hanya dia menari sendiri. Bukan hanya dia membaca sendiri, lepas tu disuruh cara akal dia punah rana. Sebab di awal kitab-kitab hakikah ada dinyatakan. Tak silap dalam kita Al-Manhalus Safi, nahnu qaumun tahrumu mutala'atu kutubina, kami golongan hakikat
mengharamkan mutalaah membaca kitab kami tanpa berguru. Kita membaca seorang diri. Kitab ni sedap sehuni ni saya nak telaah. Haram dah, diharam dah awal-awal. Faham tak? Kita hanya nak mutalaah seorang diri. Awal-awal diharam dah kita membaca seorang diri tu. Bayangkan kita tidak belajar, kita membaca seorang diri diharamkan oleh golongan hakikat, tiba-tiba kita mengajar pula yang kita mutlaah seorang diri. Kita nak ubah macam mana? Kemudian dalam keadaan ilmu fardhu ain tauhid pun tak luluh, dia pun gomoh kepada ilmu tauhid. Dan itu cerita hakikat, dia gomoh pada tauhid. Sebab tu mulalah jatuh tauhid lah, kapir lah, syirik lah, kerana lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rosak agama. Nah, di permulaan ni, ini kita penawar bagi hati. Permulaan. Ini hak permulaan. Yang mana pengarang ni kata terdahulunya, himpung kita ni peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Peringatan bagi pengarang sendiri. Almarhum ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Ulama yang besar yang mengajar di Masjidil Haram. Kitab ni peringatan kepada dia sendiri dan kepada sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Hak tu guru ke, hak baru belajar ke, kitab ni peringatan. Sebab apa? Ini hak fardhu ain. Hak ni hak kita nak jaga di hati ni. Sama ada sifat mari tu sifat dicela ataupun sifat yang dipuji pada syarak. Hak tipe dia mari di hati kita tu. Hak tu semua hak wajib fardhu yang kita tahu, hak ni akan mari dalam hati kita. Sama ada dia tu orang alim besar ke, ataupun kita ni orang baru belajar ke, ataupun kita orang tak belajar pun, ini sifat yang akan mari ke dalam hati kita. Lepas tu orang yang tak belajar macam nak kira pula, sifat hak mari ke hati dia tu sifat baik ke sifat tak baik. Orang yang tak belajar, selesalah. Selesalah ceritaan dia ni. Sesal macam mana ni tak belajar, dia tak tahu pun hak mari tu sifat baik ke sifat yang keji. Dah tak tahu, sesal. Tak ada tanya-tanya. Dah tahu, sesal macam mana? Sesal. Siapa tanya mati kat gi, barulah kita kira warna-warna kamu. Dah belajar dok apa dok, dah tahu hak mari di hati kita ni, mari sifat baik ke sifat jahat ke. Susah dah benda. Macam orang tanya ustaz, orang tu dia semacam rajin tapi tak belajar buat sembahyang, macam mana? Tak ada macam mana. Tak ada susah dia ni. Tak ada susah apa? Kan batal kan? Kan batal ni kalau kita belajar tahu batal. Kalau tak tahu mana sah mana batal, tak ada susah lah. Kau mau gila sah ke batal ke? Sudah susah. Tak ada susahnya dia. Senang je. Tengok orang yang tak belajar semayang rajin daripada kita lagi yang semayang. Dah warna, tak ada warna. Sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Orang mengaji, orang belajar, timbul lah syarat cukup ke tidak, rukun cukup ke tidak. Syarat cukup, rukun cukup, sah. Jangan buat perkara membatalkan semayang, sah. Siapa kira ni? Orang belajar lah kira. Kita semayang ni warna, syarat cukup. Alhamdulillah, kita atur molek dah syarat. Rukun, kita jaga molek dah hukum. Habata, kita tahu dah, kita dah uat. Mudah-mudahan Tuhan terima semayang kita. Orang dah tahu tu, orang dah tahu dia senang. Tak ada jaga-jaga pun. Orang ngaji ni payah kena jaga. Jadi dia tanya pula, orang tak belajar orang, orang tak belajar senang. Kau belajar ni barulah susah. Sama juga bab pegangan. Oh, macam mana bab pegang kau tak belajar? Tak ada macam mana, macam mana? Pegang nak pegang warna kau. Akidah macam mana? Bergomogi Kalau akidah atau akidah yang kapir kan? Dah kapir pun. Kapir-kapir lah. Mereka tak mengaji.
Dia belajar ni sakitnya. Belajar ke diam pula, dulu banyak salah. Oh, sakitlah. Kena betul balik, kena bertaubat. Jadi, kitab ni peringatan bagi pengarang suri pengarang kata dan bagi saudara-saudara yang baru belajar. Peringatan. Ini kitab ni cerita bab ilmu tasawuf ni. Dia payahlah bab tasawuf ni, bab amal hati dia tak sama macam amal zahir, amal pekoh dia mudah. Mengaji molek pekoh mudah dijaga. Hanya tasawuf. Kita kau belajar, kau banyak amal, kau jadi baik, bertambah pemurah kitanya, bertambah kuat kita kerja untuk agama, bertambah tinggi kedudukan kita dalam agama, bertambah besar godaan daripada syaitan. Ha, ni perlu kepada ilmu ni. Kita apabila ilmu kita bertambah, dia akan mari. Pandai ada. Oh, pandai. Memang pandai. Ada pula kata, jangan kata tahu, jangan kata pandai, jangan kata mengetahui. Sebab apa? Syirik dengan Tuhan. Sebab apa? Yang alim, yang mengetahui hanya Allah. Oh, dia tu syirik pula tu. Ni ajeng ni, ni rasak dah suruh main biasa ni. Ni suruh main. Bila kita ada ilmu, kita amal ibadat kita kau comel, semayang kau comel, mengaji Quran kau comel contohnya. Bila comel ni, hari marilah pula Allah. Semayang, tengok orang lain semayang, tengok dia semayang mana. Tengok sunat hayat dia pun dah comel. Sebelum dia dengar orang ngaji. Oh, ngaji kot speka. Sebelum masuk waktu tu lah. Ngaji kot speka. Baca bahan gambar, dia kata. Tak pandainya baca, nak pakai dengan speka. Ada kita? Eh, kita mengaji. Kita dengar salah, memang kita tahu salah. Lepas tu, godaan pun mari. Ini peringatan, dia nak kena jaga. Apabila kita ilmu kau bertambah, amal kau comel, itulah taufik hidayah daripada Allah. Kemuliaan yang Tuhan kurnia ke kita. Kita kau lama, kau lama, kau pandai. Kita boleh hajar pula orang. Kita boleh dakwah pula orang. Itu kemuliaan yang Tuhan kurnia ke kita. Sebab apa? Besar mana pahala kita. Tapi apabila kita duk cerita agama, kita cerita pula cerita dengan teratur molek sebab kita mengaji. Ha, mari di hati pula syaitan mari. Mu nak pandai sekali. Ha, cakap molek sikit. Biar orang kata mu pandai. Ha, dia mari cocok tu. Tapi kalau kita ingat ni adalah kurnia daripada Allah, kita menyampaikan agama adalah ni tanggungjawab kita, mari seumpama tu tersedar layanglah, tolong. Lepas tu kita menyampaikan itu kurnia Tuhan bagi kita. Dulu tak boleh cakap, dulu tak boleh nak cerita kepada orang yang kita kenal bab agama. Sekarang kita boleh cerita dah. Cerita tu besar mana pahala? Eh, mari berasa pandai, tolak perasaan tu, jangan berhenti cerita tu. Eh, malah duk cakap-cakap dengan orang, mari timbul berasa pandai pula kan, rosak pula. Lepas tu apa cerita? Ilmu kita ada. Kalau kita cerita-cerita ke orang ni, orang jadi kita ni berasa, itu panggil syaitan duduk goda kita. Berasa-berasa apa? Berasa lebih. Kita pandai tu kurniaan daripada Allah. Tahu kemuliaan ke kita. Kita boleh menyampaikan itu kemuliaan tahu kita. Kita kau lama kau banyak amal, kau lama kau banyak amal, orang pun kau puji, orang pun kau kata kita bagus. Itu kemuliaan yang Tuhan kurnia kita. Bila kita buat baik, kau dipandang baik oleh masyarakat, kau baik yang sebenar, itu semua kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin. Kita, jalanan kita betul, jalanan kita baik, kemudian orang pun kata baik. Masalah, tak ada masalah. Lepas tu mari macam mana orang duduk angkat-angkat kita ni. Itu kata perlu pada ilmu ni sebagai peringatan kepada kita. Ilmu tasawuf fardu'ain. Kita cerita ni kemuliaan yang sebenar. Kemuliaan yang sebenar, dia kena lengkap ilmu agama, Islam, iman, ihsan, tauhid, pekotah tu mesti lengkap. Yang kita cerita sekarang ni, amalan tu amalan. Amalan ilmu tasawuf. Amalan ilmu tasawuf tu sendiri.
amalan yang kita jaga ni. Apabila kita ni sungguh dalam hak agama, kita sungguh dalam hak agama, orang wih kita tanggungjawab tu, kita mengaji pandai dah, tahu dah macam nak susun program. Orang pun wih tanggungjawab kita susun program, kita pun susun program agama. Itu peluang besar kepada kita, bekal besar kepada kita. Dah kita susun program agama, walaupun kita tak pandai nak menyampaikan, orang yang menyampaikan tu mari daripada hak kita susun, besar mana pahala kita. Kemudian jadi apabila kita susun tu atur molek, orang pun gini lalu kita bagus haji. Apabila wi kaji tanggungjawab ni barulah makna ni makmur, barulah kuliah agama kita lengkap, tauhid pekot tasawuf, bagus haji ni, orang pun puji, orang pun angkat. Itu semua kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lah. Sebab apa? Itu bekal kita, apa masalahnya? Tapi kena ada ilmu ni lah. Ilmu tetap ada, kena ada, hak kena jaga amalan. Hak sifat hak mari di hati itu, hak mari sepanjang masa sampai kita mati. Itu kemuliaan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali orang yang bawa agama. Ni pengarah kita mengajar agama. Setakat mengajar agama besar dah cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengajar agama tanggungjawab. Bila kita belajar tauhid kita faham, tanggungjawab kita, kita menyampaikan. Bila kita menyampaikan, orang boleh terima, orang boleh ikut, akhirnya orang kehormat, kau besar kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kau tinggi ketinggian yang Tuhan kurniakan, kau besar seiring dengan godaan daripada syaitan. Ini nak sekat bab ilmu tak boleh dah. Nak sekat bab ilmu tak boleh dah. Nak sekat bab menyampaikan ilmu tak boleh dah. Lepas tu dia nak meruntuhkan pahala. Nak meruntuhkan pahala. Apabila kalau muka tinggi, kau tinggi jadi sombong, takabur, payah dah nak terima teguran. Habis kan? Lepas tu kata peringatan walaupun kepada pengarang sendiri. Kita kira bapa alim sekalipun peringatan. Sama telah orang yang hanya tolong baca, tolong hurai apa yang dia himpun, apa yang dia tulis dalam kitab. Tapi kita kira tu kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang kepada kita. Bayangkan macam hok Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, selain daripada kitab Penawar Hati, kitab Perisai Bagi Mukallaf contohnya, ramai mana orang baca kitab dia, orang mengacau kitab dia, orang dengar, orang mana nadah kitab dia, kemudian orang beramal pula dengar ilmu yang adalah kitab dia. Ini ilmun yuntafa'u bih. Pada masa hidup tinggi kemuliaan dianya, pada masa hidup soho dianya. Soho ni ilmu ni sebagai peringatan. Kita nak tolak kurniaan Tuhan tak boleh tu. Oi, tak jadi dah ni. Jadi kau lama, kau naik ni. Betul lama kan hilang. Lepas tu kelas tutup habis. Tak pakai nak ustaz ah. Uzlah masalah hutang. Apa? Bahaya dulu. Punoh. Mari pakat mengaji apa saya punoh. Lepas tu dia uzlah masalah hutang. Apa? Nak selamat. Nak selamat apa? Orang nak uzlah diri, nak asingkan diri daripada masyarakat, banyak syarat dia pula. Buka dah kitab Minhajul Abidin. Ni. Halangan awaik makhluk manusia macam mana uzlah, uzlah ni orang macam mana, banyak syarat dia pula. Orang yang ada tanggungjawab dia tak boleh nak uzlah. Sebab apa? Akan dipersoalkan.
Tapi kalau kemasyhuran bahaya, memang bahaya, bahaya belaka. Masyhur ba ilmu, masyhur ba amal, masyhur ba tadilah kerja buat agama kita, masyhur dermawan kita. Bila kita nak senang lenang, lepas matilah. Kata bawa senang lenang. Ha, kalau kita mati tu bekal banyak. Bukan setakat bekal banyak, mati pun bekal siapa lagi. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu orang ambil guna, orang ambil amal. Lepas tu kita pula ada sedekah jariah, infak-infak apa semua pada jalan Allah. Kita pula ada anak cucu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, hal tu boleh senang lenang bila lepas dah mati. Cukup bekal dan bekal berpanjangan. Atau dia senang lenang guna cubaan, godaan daripada syaitan sampai ke mati. Godaan ni godaan hati, tuju ke hati. Ini dipanggil peringatan. Sebab tu kita daripada mula-mula belajar hak ni kena ada dok. Yelah kita kata tasawuf ni ilmu yang ketiga. Tauhid, pekoh, tasawuf. Ketiga tu susunan. Belajar bukan yang ketiga, belajar tiga-tiga serentak. Tauhid kita belajar, pekoh kita belajar, tasawuf permulaan fardhu ain kita belajar. Bila kita start belajar je. Start je belajar. Kalau kita bab pegangan, kita tak comel pegangan. Orang salah ke pegangan. Ni lah hubungan masing-masing dengan Allah. Kita orang tak nampak kita, kita tak nampak orang. Ni pegangan. Ha, tapi kalau ngaji pekoh. Ha, ngaji pekoh. Kita pandai sikit. Oh, gini semayang dia. Kita tengok orang. Dia ni tak pelajar ni. Ha, dia mari lalu dah. Marilah duduk. Ha, tak. Lepas tu macam mana? Ni peringatan ni, ilmu tasawuf ni. Ha, ni kena ada ni. Mula-mula belajar tu dah. Sekali dah dengan ilmu tasawuf. Sebab apabila kita mula-mula belajar ni, belajar serta kita jaga hati perut kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah ilmu kita diberkati oleh Allah. Bila ilmu diberkati oleh Allah, kau banyak ilmu, kau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita belajar ilmu agama, kita tak lengkapkan tiga-tiga-tiga ilmu, ataupun belajar tapi tak amal. Contohnya ilmu tasawuf. Ilmu kau banyak. Riak, ujub, takabur, kau banyak. Kau tebal. Belajar tapi tidak beramal. Kau tebal. Ilmu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ilmu tidak diberkati oleh Allah, kau naik, kau naik, kau naik, kau berat, kau berat, kau berat kita. Sebab tu kita kena belajar tu, belajar cukup lalu dah fardu ain. Bukan nanti pandai dulu baru nak cara berhati, tak boleh. Sebab apa? Ini ilmu fardu ain kepada kita. Sebab tu terkadang di antara hikmah kita ni sedar kemudian. Hikmahnya bila kita sedar, kita berubah, kita nak mari rasa aku lebih. Aku lebih ni bila? Umur 15. Hikmah dia lah nak lawang. Sekarang ni kita berasa pandai dah. Pandai dah kitanya, lebih dah kitanya, buat comel dah kitanya, keling orang lalu dah. Dah kita tu start bila hok moleknya? Start bila hok molek? Tuhan wi kita jadi molek tu sebelum tu bila masa je Tuhan matikan kita. Tapi Tuhan tak matikan kita. Kita dalam kehidupan kita harian ni tak ada ke? Kok dekat-dekat dah nak mati. Tak ada. Sikit lagi. Kena. Tak ada, tak pernah berlaku. Sikit je. Mana apa? Tuhan panjang umur kita. Walaupun kita dalam keadaan tak cukup ilmu agama, kemudian baru cukup. Cukup, ha, dia mari dah. Dah kita buat pegangan pula comel, mayabang pula comel, ha, dia mari dia. Mari pula godaan syaitan, hak bak hati. Ha, kita ni.
sebagai peringatan permulaan dalam ilmu tasawuf. Mana kitab Panduan Hati ni biar kena faham molek. Maknanya kita belajar satu-satu bab tu kita kena kita kata mutlaqlah ngapa? Daklah ngapa macam ngapa gitu dok. Mana kita kata gak kena ngulang semua. Sebab ni sentiasa bab sifat yang mari di hati kitanya, selagi hati selagi kita hidup, hati kita hidup. Selagi hati kita hidup, mari sifat baik, mari sifat tak baik, mari sifat baik, mari sifat tak baik. Hak sifat baik ni hak kita hiasi di hati. Kita hiasi di hati itu sifat baik, hak kita buang tu mari juga, bukan tak mari tau. Bukan kata buang. Habis dah. Ha, tapi kalau hak zahir kita buang-buang sungguh. Hak kita buang perangai-perangai lama kita, hak kesalahan zahir tu. Buang, buang sungguh. Tak paling dah. Tak mikir dah hak hak deraka, hak kita buat salah dulu-dulu. Tak fikir dah. Senyap terus dah tunya. Sifat mazmumah ni kita buang pun ni mari semua sepanjang masa. Sebab itulah dengan keadaan kita terhad masanya, ha ni. Ambil hak ni. Tasawuf hak permulaan, hak peringatan kata pengarang ni bagi pengarang sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar, dan hamba namakan dia dengan penawar bagi hati. Kitab penawar bagi hati, kalau nama-nama singkat kok, kitab penawar hati. Nama penuh penawar bagi hati tau. Nama singkat penawar hati je. Bagi tu tak ada. Penawar bagi hati. Sebut kata penawar ni faham lah. Penawar ni kadang-kadang sedap. Tapi hak banyaknya pahit. Ada juga penawar hak sedap. Tapi hak banyaknya pahit lah. Jadi nama kitab ni kata pengarang, kitab penawar bagi hati. Pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia akan segala hati, dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan tiga kitab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رزق الطالبين اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.